Ya, anda masih lagi bersama dengan kami dan di studio sekarang kita ada kumpulan The Brothers. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam. Kita ada Abang Yasin. Kita ada Abang Saleh. Kita ada Abang Faiz. Kita ada Abang Syah. Abang Syah. Adik Lofa. Adik Lofa. Adik Nabil. Nata dia orang lagi muda daripada kita. Eh, iya ke? Yeah. Nampak pastinya, macam lagi muda kan? Pastinya. Pastinya. Kami baru masuk industri. Kan? Walaupun. Selepas 10 tahun. Sebelah 10 tahun kini The Brothers kembali dengan album yang terbaru, Sabar. Sabar Al-Khudri. Sabar. Sabar. Ada 5 lagu bang eh. Ada 5 lagu album ni, Sabar Demi Cinta, pasti Tawakal. Pasti ramai lah. Nak mak ya Allah jatuh. Mak ya Allah jatuh. Mak siapa jatuh? Kamarisyah. Dia cakap pegang diam-diam. Kamarisyah dan Allahumma. Allahumma. Ini dia. Okey. Alright. Then kenapa after 10 years masih lama sangat? Sebenarnya kita nak keluar album ni lebih awal, tetapi itulah masing-masing sibuk. So meeting je 3 tahun. Aduh, dahsyat ni meeting. Bila masa ni Malaysia buat rekod meeting paling lama. Sama Jepun. Kalau meeting 3 tahun, lagu pun berapa lama? Itulah. Lagu ada salah satu yang you tengok tu Kamarisyah. Ya, bukan. Tawakal lah. Dan tu lagu tu buat 9 tahun. Kita start buat lagu tu tahun 2006. Ni baru siap. Sebab apa? No kidding. Why? Masa tu tak ada lirik. We had the melody. Kita dah buat music, dah masuk drum, sedap-sedap semua. Lirik tak mari. So simpan. Apa tawakal eh? Tawakal lah. Sebab tu dah 9 tahun. Tawakal lah. Tapi magic dia bila kita duduk, kita dengar balik masa kita nak produce album tu, nak produce lagu tu, datang terus lirik tu terus perkataan tawakal tu. Terus datang. Ilham. Inspirasi. Kita tak tahu bila nak datang. Okey. Tapi kalau ikutkan sebenarnya, abang ahli baru. Mana satu ahli baru? Tak ada. Ini semua memang ahli yang original. Tapi ada 4 je. Ada 4. Kita ada memang 4. Yang 5 tu Raihan dulu. Kau jangan salah kumpulan tu. Memang betul 4 pun. Ya Allah ya Rabbi. Yang 13 tu. Malu. Itu Rabani. Itu Rabani. 13 Rabani. Okey. Sini, hafal. 13. Okey. Antara lagu favorite korang dalam album Sabar ni, yang mana? Allahumma. Actually memang lagu Sabar lah kita nak sabar. Itu kita sabar. Tetapi disebabkan lama kita dah dalam pemikiran dia, lagu 5-5 lagu tu dia ada orang kata feel yang istimewa tersendiri. Macam lagu Kamarisyah tu dia lagu Arab, Yaman. Lagu Demi Cinta pun ada kisah dia. Lagu Tawakal lah tadi 9 tahun punya cerita. Macam Sabar sendiri kan, orang tahu Sabar ni mesti pasal you know kesabaran lah, kan. Tapi apa twist yang korang bawakan dalam lagu Sabar ni sendiri? Saya rasa dalam kehidupan ni kita semua orang boleh relate to Sabar. Sebab dalam kehidupan kita semua ada banyak cabaran. Dan ada konflik dan sebagainya. And sangat kena dengan Brothers. Sebab kami pun menghadapi benda yang sama. Betul. Kehidupan kami dan kerjaya kami ni banyak cabaran, ada banyak ups and downs. Kenalah 10 tahun dapat satu album kan? Memang so, kena sabar lah. Bukan sabar untuk dia orang je yang buat. Peminat-peminat Brothers pun sesuai. Sabar sesuai dengan muka macam tu orang kena. Muka pun memang Muka dia orang yang tunggu dengan. Yang tunggu tu sabar je. Okey, sebelum kita sambung borang dengan dia, kita tengok carta meletup minggu ini. Roll it. Di tangga kelima, dahsyat nyanyian kumpulan Mojo. Oh, memang dahsyat lagu ni. Sedap. Baru-baru ni penyanyi utama dia Ryan Brahma Masin pergi ke Pulau Pinang dan telah menikmati Nasi kandar. Wow, hebat berita ni. Di tangga keempat, Untuk Cinta Hafiz dan Adira, diorang buat penggambaran ni dekat mana? Dekat mana? TUDM. Ini tempat kefil. Saya dah tengok. Subscribe lagi tahu. Wiz Khalifa, Charlie Puth. See you again. Putui. Kata Wiz Khalifa, datuk dia seorang Muslim. Nama panggilan Khalifa tu dapat daripada datuk dia. Oh, patutlah. Oh, dan yang kedua, Akim and the Magistrate Mewangi. Tak tahu cakap apa dah kan? Banyak sangat dah info kita bagi. Asal macam kita dah over. Bayangkan lagu ni 40 minggu lah dalam carta. Oh, kidding me. I dah berapa tahun lah? You dah berapa tahun? Ini dia sekali lagi potret menjuarai carta meletup minggu ini. Tahniah, Akim and the Magistrate. Daru.
Yap, itu dia Carta Meletup. Kalau anda nak lagu favorite anda masuk, boleh pergi tengok dekat Carta Meletup Era 40. Boleh pergi dekat sana. Okey, Abang Saleh. Ya. Okey, selepas 10 tahun dapat satu album yang berjudul Sabak, dan selepas ini takkan nak senyap balik, betul tak? Mesti terus dengan aktiviti-aktiviti lain. So apa lagi future plan brothers? Yang telah dirancangkan memang impian kami sebenarnya. Impian saya sendiri personally nak ada konsert sendirilah brothers. Konsert. Mungkin bersama dengan 20 tahun ni, mohon dapat rezeki. InsyaAllah. Kita boleh buat. Kan? Betul. Kena dekat Malaysia ni kita perlu orang kata lebih banyak mengadakan konsert-konsert yang sebegini rupalah. Sebab agak kekurangan sekarang ni. Kan? Okey. Nabila yang first nak attend nanti. Saya yang first depan sekali. Ya Hanana. Asal pula Ya Hanana. Aku nak hantar. Khumut. Okey. Intinya apa tadi? Abang yang hujung ni senyap je. Cuba abang cerita abang punya apa sumbangan kepada album ni. Saya ada tulis sebuah lagu bertajuk Demi Cinta. Itu dia. Okey. Saya tulis pada tahun 2006, 2006, 2007. So dan sekarang dah 2000. Dia tunjukkan lagu ni kepada siapa? Kaum Hawa. Okey, aku cerita special lah. Cerita sikit. Lagu ni ditujukan untuk untuk semua kaum perempuan. Okey, kekasih, isteri itu utamanya, isteri sebab itu utamalah. Yang kekasih nak jadi isteri kan. Betul. So ini adalah ibarat satu orang lelaki ingin menyampaikan sesuatu, okey, nak beritahu tentang betapa tinggi cinta dia, tapi tak boleh nak lafazkan, so dia tulis. Nak cakap segan. Kadang-kadang kita bila nak luahkan tu rasa macam dia kaku sikit. Kadang-kadang dia jadi A. Kadang-kadang nak cakap A jadi B kan. Jadi tulis senang, confirm. Betul. Okay. Kita takut tak sempat nak menyanyi sekejap lagi. So terima kasih banyak. Promosi, kita promosi pula tak? Promo untuk minggu ni kita ada drama Mate. Jangan yes, lupa Mate, bila tu. Yes, Mate. Isnin hingga Jumaat jam 10 malam di Astro Ria dan Ria HD. Best, so, saya ada tengok sikit-sikit. Kita tinggalkan anda semua pada minggu ini dengan lagu Ramadan daripada diorang semua. Jadi terima kasih banyak-banyak. Thank you banyak so much. Terima kasih banyak-banyak and welcome back to the industry. Thank you so much. Thank you for welcoming us. And salam Ramadan juga. Hai Raya. Selamat berpuasa kepada semua penonton-penonton. Maafkan kami selama satu jam kami bersiaran ni. Jadi jumpa kita lagi tutup, minggu hadapan insyaAllah. Meletup malam ni dengan lagu daripada The Brothers. Tajuknya apa? Ramadan. 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 Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.